Sosok pemuda bernama Rivaldi tengah menjadi sorotan lantaran disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Mayang, adik Vanessa Angel. Mayang menyebut jika Rivaldi adalah sosok YouTuber yang tampan dan soleh. Tak cuma itu, bahkan Mayang secara tak langsung membeberkan kriteria pria idamannya ada pada Rivaldi. Rivaldi diketahui sudah mengenal keluarga Mayang dengan baik. Selama ini dikira pacaran, Rivaldi justru akui hubungannya dengan Mayang hanya sebatas teman. Tak cuma itu, Rivaldi juga mengatakan jika dirinya bukanlah YouTuber seperti yang dikatakan Mayang. Waduh, lalu kira-kira apa ya profesinya? Wajah Rivaldi memang kerap terlihat bersama Mayang dan Cika. Diketahui belum lama ini Rivaldi ikut sambangi makam ibunda Mayang. Namun pengakuan mengejutkan datang dari mulut Rivaldi belum lama ini, yakni terkait profesi yang ia jalani saat ini. Dikatakan Rivaldi ia bukanlah YouTuber seperti yang dikatakan Mayang. Jika dilihat di kanal YouTube, ditemukan akun YouTube Rivaldi yang seperti tak terurus. Bahkan pada akun Instagramnya pun ia jarang mengunggah foto. Sebenarnya saya bukan YouTuber juga sih, apa kata orang-orang kan? Aku Rivaldi, melansir dari kanal YouTube Intense Investigasi. Bahkan Rivaldi sendiri mengaku masih sangat awam di dunia entertainment. Saat ini ia mengatakan masih mencari pengalaman. Saya masih biasa aja lah, masih awam di dunia entertainment. Masih banyak harus cari pengalaman, tegasnya. Rivaldi mengakui dulunya sempat bekerja di luar dunia entertainment, sempat juga dulu kerja. Jadi masih baru-barulah di sini di dunia entertainment, terang Rivaldi. Kini ia mengaku mulai meniti karirnya di dunia entertainment. Masih banyak banget PR yang harus ditekuni biar mateng, lanjutnya. Netizen lantas menghujani Rivaldi dengan komentar bernada nyinyir. Tuh kan dia YouTuber, tapi mau bikin YouTube-nya pas udah viral, ujar netizen. Baru wacana, pansos dululah ya, timpal netizen yang lain. Halusinasi yang nyata, tulis netizen. Oh, masih sama-sama cari panggung, tulis yang lainnya.